Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Mom Sila ya. Sebelum video ini Mom Sila lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Tentunya subscribe-nya yang banyak teman-teman ya. Terima kasih, matur nuwun. Nah, teman-teman, hari ini Mom Sila ke kebun mau bersih-bersih ini apa? Pangkas-pangkas daun jambu yang tidak berguna ya. Jadi ini Mom Sila nokennya ganti nih. Nah, isinya noken ada klip, ada plastik, nah, ada kertas minyak teman-teman. Nih, ini gunanya untuk bungkus jambu teman-teman. Jadi Mom Sila sekalian pangkas-pangkas ranting yang nggak berguna, Mom Sila mau bungkus jambu, siapa tahu ada jambu yang ketinggalan atau yang masih kecil. Nah, sekalian dibungkus jadi tidak bolak-balik begitu. Jadi umpama pangkas di sini begini kan. Nah, nanti lihat jambu kembali lagi ke gubuk ambil plastik. Nah, kan capek. Jadi Mom Sila sekarang tasnya ganti pink. Ini Mom Sila udah siap gunting kaos tangan ya, sudah siap seragam ini ya. Oke teman-teman, ikuti selanjutnya ya. Nah, ini ada Irfan bantu nyemprot ya, karena hari ini sudah libur sekolah. Adek semangat dek. Semangat. Mantap anakku. Itu lo pakai topi dek, panas. Oke deh, lanjut ya. Nah, Mom Sila cari-cari bahan yang nggak berguna teman-teman. Pangkasih. Saat ini Mom Sila di kebun sama di Irfan ya, yang lagi nyemprot. Suami Mom Sila nggak ikut karena lagi nggak enak badan ya teman-teman. Busuk-busuk Mom Sila ya teman-teman. Jadi kita buangin tangke-tangke yang nggak berguna ya teman-teman ya. Aku juga lagi belajar nih teman-teman. Nah, nanti kalau sudah selesai semua dipangkas teman-teman, kalau sudah kering kan tinggal garuk-garuk begitu teman-teman ya. Oke, ikuti. Pindah ke mana? Pohon satunya ya teman-teman. Sudah panas teman-teman. Jam 8 aja di Papua itu sudah panas ini. Wah, dibom nih. Wah, pohonnya baku tumpuk. Pohonnya baku tumpuk ya, karena udah nggak ada lahan lagi. Habis? Lah obatnya habis. Walah, ya sudah leren. Apa ambil di rumah dulu? Habis lah. Besok ya karpe. Anaknya Mom Sila teman-teman. Bilangnya
apa nyemprotnya sudah habis, tangkinya obatnya habis, jadi besok dilanjut katanya. Adek bantu mama saja, Dek. Oke, Dek. Alhamdulillah teman-teman, sudah dapat mau 3 pohon ya. Eman-eman kalau apa? Tidak berbuah, tidak menghasilkan buah baru kita tahan kan. Sayang pupuknya nanti. Wah, bayamnya banyak sekali teman-teman ya. Duangnya, jabutnya yang ganggu. Bagian di jabutnya aja bayamnya terlalu banyak. Rumput. Biar kelihatan pohon jeruknya, jambunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teman-teman. Kumpul saja. Nanti kalau sudah kering dibakar. Nah, besok jambu nih. Tuh, titit-titit. Ada penjual sayur lewat ya. Di kebunnya Mom Silas ini nih, penjual apa saja lewat teman-teman ya. Nanti bentar lagi roti Mas Anwar itu. Mom Silas berusap-berusap lagi ya. Nah, ini belum selesai. Ah, ketok enggak teman-teman? Bajunya hijau. Lusup-lusup di daun-daun, enggak ketok. Pangkas, pangkas. Ini teman-teman, ada jambu kan yang harus dibungkus. Mom Sila bungkus dulu ya teman-teman. Nih, pertama kertas minyak begini. Nah, ini kertas minyak ini gunanya untuk tahan panas ya teman-teman, terus diklip. Nah, sini teman-teman ya. Terus ganti plastiki. Terus diikat sini. Karena ini plastiknya urung bolong, nanti lupa nggak dibolong lagi kayak kemarin itu jambu berenang tuh. Gunting aja pakai ini dicubles. Dicubles-cubles. Itu teman-teman ya. Wah, ini ya. Ini ada satu lagi besar teman-teman, lihat. Wow, ini coba lihat. Tuh, kelihatan kan? Wah, Mom Silah bungkus lagi ya. Tak kira orang ambruk HP-ku. Nih, wah kelihatan enggak? Wah, ada dua teman-teman. Ada dua. Tau-tau ada dua satu tangki teman-teman ya. Guys. Ada dua guys. Nih. Om Silas bungkus dulu guys. Eh, dibolong urung nih. Terus dicek. Oh, wes. Oh, burung. Nah, begitu teman-teman. Nah, gini teman-teman. Nah, kan
Mana kok raket tok? Tuh. Rumput, rumput. Subhanallah. Selawatan ya teman-teman. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala Allahu Akbar. Teman-teman lihat rambutannya Momsila masih ada, alhamdulillah bisa untuk makan-makan tuh, lihat mana. Woi, mantap ini teman-teman, mantap itu guys. Coba ya Momsila petik ya, aja ambruk ya HP-ku. Woi, teman-teman kelihatan enggak tuh? Wih, mantap. Nih teman-teman, wah, sisa-sisa yang kemarin ini alatnya Momsila. Coba nih, ada jambu lagi harus dibungkus ya, nanti Momsila kasih lihat ke teman-teman. Nih teman-teman, nah ini barusan Momsila ceklek tak ora. Nah, diceklek-ceklek. Apa enggak panas tapi kok kerungsang ya? Nah, sudah teman-teman, aman. Aman, aman. Ini gini-gini ini harus dipotong ini. Potong yang sekiranya enggak berguna. Wow, itu lagi teman-teman. Coba Momsila kasih lihat ya. Lihat. Wow, udah besar-besar nih. Waktunya bungkus. Tapi enggak bisa ini kalau enggak ada yang bantu. Renjabuti bayam teman-teman. Udah. Nih lihat. Bayamnya tuwek. Wah, tukul meneh iki bibite akeh. Padang. Padang-padang. Bahan-bahan yang kecil-kecil ini teman-teman harus dibuangi. Traten. Potong aja nih, kalau buah juga ngelangsrah di rut lemah busuk. Kalau orang Jawa bilang matun, matun teman-teman, matun ya guys. Sekarang ganti guys kah, bukan teman-teman lagi. Tapi Momsila sudah biasa dengan teman-teman, jadi channelnya orang tua, jadi pakai teman-teman saja ya. Kalau pakai guys, halo guys, begitu tuh kayak kontennya channelnya anak-anak muda kan, karena Momsila sudah tua, pakai teman-teman saja ya.
Yang penting nggak nemu ular ya teman-teman. Ularnya jambu tuh kadang kuning berbulu. Momsilah kadang takut sendiri. Kalau sudah nemu ular begitu, ayi. Momsilah sudah balik kanan. Nah, padang kan. Bagus. Ini ada jambu lagi. Selamat malam duhai kekasih. Karaoke teman-teman biar enggak sepi. Sebutlah namaku menjelang tidurmu. Tapi kalau salah mohon maaf. Bawalah aku dalam mimpi yang indah. Ah, enggak kuat suaranya Momsila. Palu. Palu. Nih, saya mau sedikit lagi dibungkus ini. Momsila mau panggil adiknya Momsila tuh di sebelah. Dek. Deram. Enggak ada orangnya. Pergi ke apa ya adikku? Waduh ya Allah ya Robi, lihat teman-teman habis nih lihat. Dipangan lowo. Ini teman-teman. Oh, dapat banyak. Ada raiso nggowo. Teman-teman. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bopong sik. Bopong sik. Ayo. Ikuti Momsila jalan pulang ya teman-teman. Karena sudah siang. Aduh, kameranya melayu-melayu. Dromos. Nah, teman-teman, dengarkan. Ada bunyi tuh. Itu rotinya Mas Anwar itu. Momsilah mau beli dulu ya. Karena tadi ada Irfan pesan suruh belikan roti. Oke teman-teman ikuti aku ya. Mau beli roti di kebun. Mas, roti. Wah, ketemu lagi sama Mas Anwar. Momsila beli roti dulu tuh sama Mas Anwar. Laris, Mas. Alhamdulillah. Mas, laris ya, Mas. Amin. Nih, teman-teman, Momsila beli roti 4. Tadi ada Irfan pesen. Tuh, emasnya kelihatan tuh. Dadah, Mas. Nah, jangan lupa ya, roti ini. Oke, rotinya enak, teman-teman. Dari Momsila beli terus ini. Atau jadi promosi ini. Tapi ya. Ya, Mas. Rotinya enak, teman-teman. Jadi adik kepotong. Adik Irfan tuh seneng kacang hijaunya empuk, rotinya itu empuk. Pokoknya kalau ke kebun siap uang teman-teman, siap 20.000, 10.000 kembali 10.000. Oke teman-teman ikuti ya, Momsila lanjut bersih-bersih kebun dulu. Taruh sini, benora dipangan semut. Loh, Momsila nggak lama teman-teman karena suami Momsila kasihan sendiri di rumah sakit, jadi bentar lagi pulang. Yang di bawah-bawah dibuangnya aja tangkainya ya, dan nanti kalau buah juga busuk kena tanah. Halo guys, wow itu di atas banyak. Ini bayam kok. Bayamnya api-api teman-teman, bedoli. Ganggu jambu ya. Ganggu jambu. Bedoli sik, besok nek kukul.
Ini ki bar disemprot, engko tukul meneh bayeme teman-teman ya. Masya Allah. Lihat teman-teman. Nih. Ada satu lagi satu yang merah. Lihat. Tak pesek ya. Allah ya Robi, lihat teman-teman di pangan lowo. Padahal masih tergantung, coba. Mom silah buka dulu ya. Padahal masih dibungkus plastik. Oh, lihat. Nah, lihat. Pinter lowone. Lihat. Mom silah kasih dekat ya. Teman-teman biar lihat tuh. Lihat teman-teman. Mana kok raketok? Nih, nih. Ya Allah. Kacau ini. Kelelawarnya kacau ya. Dek. Taruh dulu, sudah siap terpotong. Dek. Deram. Leren sik mom silah. Panggil-panggil adikku kok enggak nyaut. Astagfirullahaladzim. Mom silah ngombe sik ya. Leren. Abekan kaos kaki ya. Karena di kebun sak-sakin sak nemune. Alhamdulillah. Lesan. Wuih. Panggil adiknya mom silah kok enggak datang-datang. Mom silah kasih rambutan. Woi, arep rambutan ora? Yo rene. Yo dikek ya arep katanya. Mom silah bilang mau rambutan tidak? Mau. Mau rambutan tidak? Yo mau kalau dikasih katanya. Ya Allah. Mau dipanggil suruh makan rambutan itu berarti kan mau dikasih ya teman-teman. Tuh. Suaranya adikku bagus. Hihi. Hihi, mantap. Suaranya saja, woi mantap. Kaget aku. Adanya Mom Sila ini. Halo. Ambil rambutan. Nih teman-teman. Mom Sila petik rambutan tuh adiknya Mom Sila ya. Kursi iti anu turahan. Aku nyeluk iram lah ora anu toh. Ora mau nembah ngene. Walah. Iki haji kok. Nang maji. Ya gorono wae. Penan iki. Ono mbah ini toh kok konan. Karena aku bengong-bengong ora ana sautan. Kayak mau kayak gebyur-gebyur. Ya Allah, kok mbak ya? Kayak pasti kena. Apa? Ayo wes kena tali ini. Pitik kuwingi mati papat le. Ya Allah, dolorong. Ini teman-teman untuk adikku yang nyalisan. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Terima kasih, Mam Sila. Sama-sama deh. Halo. Aku ki tuku roti lali lho nang kono semantel kok ket wingi kuwi. Yo aku nak mangan. Kuwi nak mangan aku mau tuku neh. Yo Mas kae. Iya Mas Anwar. Wah, Irfan ngomong belikan mah enak rotinya yo. Tuh, kuwi nak mangan. Mam Sila leren teman-teman. Mau pulang. Aduh.
mesake bojone loro. Sapa? Asih ana ta loro. Loro opo? Panas. Malah kok iya kidul. Wis tak pijitke ndek. Mau potong panas barang. Ya suruh istirahat. Nih teman-teman, mau silah lepas sarung tangan dhisik ya. Nah, dan makan roti. Iya, makan-makan adek. Gimana, Dek? Rotinya Mas Anwar? Mantap. Enak kok? Empuk kok? Enak. Mau silah pilih satu. Kue apa kacang hijau, Popo? Popo. Oh, aku kacang hijau. Yuk, makan teman-teman. Roti. Nih, kacang hijaunya banyak. Demikianlah teman-teman video Mom Sila hari ini ya. Resik-resik di kebun, resik-resik pohon jambu. Terima kasih banyak sudah selalu mengikuti channel Mom Sila. Ditunggu subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Bye-bye, assalamualaikum. Dah. Ngunci gembok.